ukiran ular itu sekitar 4 meter. Jenis ular yang kita tangkap itu ular sanca. Jadi 4 meter. Perkiraan kita itu ularnya dari mana asalnya, Pak? Perkiraan dari parit. Dari parit masuk ke pipa peralon warga. Jadi masuk ke pipa peralon warga langsung ke tempat pembuangan air di kamar mandi. Itu kalau proses evakuasi kita seperti apa mungkin, Pak? Karena ular itu agak besar juga kemarin tuh, jadi kita lakukan pembongkaran pipa. Karena ular itu terperangkap di dalam karena badannya besar, jadi kita lakukan pembongkaran pipa. Kemudian kita lakukan dengan membawa pipa tersebut ke tempat luar untuk melakukan.